Hello, sesebudu and sesepenyusuk. Kembali lagi kita dalam game Little Nightmares 2 Part 4. Sesemu kali ni kita berada di luar sekolah pula. Sesemu selepas nak sebut selepas apa susah. Selepas kita kena kejar dengan Cikgu Salma sesemu. Cikgu Salma tiba-tiba je tukar jadi Orochimaru, tekok panjang. Lepas tu aku kat luar ni jatuh dalam tu sampah depan ni. Lepas tu pun tiba-tiba je kat luar ni hujan sesemua. Aku pun tak tahu kenapa. Jom je kita go je lah sesemua. Kita go je lah. Kita sambung sesemua. Kita marathon game ni. Let's go. So ini bermakna kita dah akan bertemu lagi ke dengan Cikgu Salma tu. Sebab Cikgu Salma tu dalam sekolah. Sekarang ni kita kat luar dah. Kuasa tak ada dah kot, ya. Tapi game ni kita dah boleh nak expect yang dia tiba-tiba je hilang kan. Dodoh kayak game main mula. Sekejap, aku kena pergi mana sekarang ni? Ni tak sesemo, ni game side-scrolling, okay? So, kita kena belah sini je aku rasa. Kena pergi belah sini je kot. Haa, tengok. Side-scrolling. Jangan pergi ujung sana sesemo. Sebab kalau pergi ujung sana, maybe tak ada benda yang kita boleh buat sesemo. Sebab ni game side-scrolling. Macam patuh je jalan ni, okay? Jangan patuh dah. Jangan patuh. Aku dapat rasakan sesuatu. Okay, dah. Aku punya perasaan je semua. Aku banyak dah main game. Kebanyakan game jalan ni patuh je biasanya. Okay, jom semua kita teruskan perjalanan kita sebagai si kecil yang comel. Tengok sesemua, ada baju orang tengah duduk tu. Tapi manusianya telah hilang. Jasadnya telah hilang. Kenapa? Oh, tak apa, tiba-tiba kita masuk dalam tong sampah lagi. Aku rasa tong sampah ni boleh alih. Sekejap, kita alih tong sampah ya. Oh, tapi kita perlukan dua orang untuk alih. Jom Six, come on. Kita kena alih tong sampah ni sesemua. Macam sikit je boleh alih. Kita nak alih kan ni? Oh, kita kena tutup ni. Kena tutup. Okay, aku faham. Okay, nice. Lepas tu? Lepas tu kita kena buat apa? Okay, kejap. Saya semua aku fikir. Kita kena seberang sana kan? So, aku rasa kita kena naik sini and sini. Naik sini boleh? Boleh juga. Dah boleh. Oi, aku sakut ni. Astaghfirullahaladzim. Macam mana kita nak seberang sana, saya semua? Kita kena tolok lagi ni. Tau siapa ni, ke kanan sikit. Mari Six. Six, what am I doing, Six? Keras sikit. Hujan ni. Okay, pergi depan ni. Oh, siapa sini je boleh sesemua. So aku rasa lepas kot. Jom kita try. Kita cuba dulu. Kalau tak boleh kita guna jalan lain. Boleh ni. Tak boleh lah. Siap tak boleh weh. Oh my god. Macam mana ni? Sekejap, aku try sekali. Oi, lagi ada boleh. Stress weh main game ni. Supah weh. Tak boleh weh. Huh. Oh, boleh. Siapa kata tak boleh? Boleh lah. Main Six. Oh, dia lompat tinggi dari aku. Walaupun dia pendek dari aku. Ke sama tinggi je? Oh, sama tinggi je sebenarnya. Okay, kita mandi jap. Mandi jap. Okay, settle. Jom. Mandi buat apa? Hujan kan ni? Oh, aku nampak something sini. Ada bayang-bayang lagi. Okay, aku ambil bayang-bayang ni. Aku tak tahu ni mungkin jutsu Naruto kot. Bayang-bayang Naruto. Ui, kapal ketah ni macam cerita ni lah. Cerita IT. It. Hello, Joji. Kita buang dah ni tau. Hello, Joji. Ke ada baduk Joji dah ni? Dia collaboration ke? Jom, Six. Kita masuk dah ni. Benda ni pisang lah. Kulit pisang. Eh, kulit pisang weh. Six, kulit pisang. Oh, okay. Oh, baju dia. Oh, dia ada hoodie baru. Baju hujan, raincoat. Nice lah. Aku nak sir. Aku pakai kepala kayu ni dari awal weh. Kepala muka hujan je. True colors achievement unlock. Okay, nice one. Okay, jom. Oh, ni baru identity Six yang sebenar. Dia pakai baju gitu. Sebelum ni ada baju saya semua. Okay, kita buka pintu ni. Oh, nampak ganas sikit tau. Tapi dok ke kalau dia pakai baju kuning terang gitu senang enemy nampak lagi?
Jom. Cepat. Cepat sis. Mau ada baju hujan dah. Tak apa. Mau redah hujan pun. Aku ni bahan demai. Ni macam mana ni kita nak? Macam mana kita nak buat ni? Boleh alih ke tu siapa ni? Habis benda aku nak alih ni. Sekejap macam boleh naik. Oh, okay sis. Thank you sis. Sorry my bad. Sis nak naik up. Kenapa aku naik seorang? Aku rasa aku kena naik seorang ni. Tu kita pergi seberang ni. Woo. Lepas tu pun kita alih batang kayu ni. Kita alih. Oh, okay, jom. Let's go. Settle. Kita naik balik atas ni. Kita alih dua papan tu. Kita buka balik benda ni. Kita masuk ke tempat baru. Let's go. Oh, okay. Eh, bimbang lah aku main dalam ni. Sebelum ni kita kena kejar dengan Cikgu Salmah dalam ni kok. Kepala je serang weh. Tu benda tu tisu tandas ke tu? Aduh weh. Macam kesan tahi je. Memang yang duduk lama-lama sis. Jom. Ni mana pula kan? Sekolah lagi ke? Tak logik. Haa, ada tingkap terbuka. Kita naik ikut tingkap lah. Game ni dok bagi kita masuk kat pintu utama. Achievement unlocked schools. Oh, kita kembali ke sekolah set-setmu. Kita dalam sekolah lagi nampaknya. Nampak gayanya. So, sekarang ni kita kena buat apa? Kita bertemu kembali ke dengan Cikgu Salmah? Maybe. Ni sekolah ke hospital ni? Macam hospital je. Jom sis. Lah, buat benda aku naik ke atas. Sis relax je. Tunduk ke bawah gitu. Buat malu je aku. Siapa tu, alien ke tu? Macam tak ada rambut. Botok ke? Ada nenek weh. Nenek Resident Evil. Tak habis-habis lah nenek ni. Sama nak masuk game-game baru. Setiap game horror ada dia. Siapa tak tahu. Siapa hok macam baru tengok video aku ni. Saya semua kena tengok video lama. And kena, akan kenal lah siapa nenek tu. Yang aku mention. Banyak katil-katil yang kena ikat ni. Kenapa ni? Apa hal ni? Vandalism ke ni? Okay, lompat. Okay, rambut Rapunzel lagi. Oh, bagus. Itu yang aku mahukan. Oh, bagus. Tepuk tangan. Bagus. Tapi kan, saya pelik dia. Pelik. Sebab game ni, dia macam tak boleh target tau. Dia kena betul-betul tepat kita punya lompatan tu sesungguhnya. Dia tak ada macam dia tunjuk betul dah mau target terjun situ ke apa ke. Just go je. Kalau jatuh lah. Tapi bijak kot you buat gitu. Tak serabut ngat apa. Kalau you buat gini, you buat kosong macam apa ni, tak ada health bar ke, tak ada HP ke, tak ada rank ESP ke apa ke, nampak macam movie sikit kan. Tak serabut sangat game dia. Nampak macam movie sikit. So kita sampai dah sini sesemu. Ni apa ni? Apa ni? Aku rasa ni hospital ni. Kita sampai kat hospital pula. Kan? Ni banyak bandage ni. Sis weh, ni bukan sekolah weh kau gini. Apa gelap sangat ni? Ni apa ni? Ni apa ni? Oh, macam kena letak sesuatu kat situ. Kejap. Kita kena letak benda. Kita tengok balik dekat ni. Oh, kena letak bandage tu. Macam bandage. Kita kena letak benda ni. Kita kena sumbat benda ni dalam tu. Kau tak tahu kenapa ni. Kita sumbat je lah sesama. Okay, kita sumbat. Sumbat lah. Go. Astaghfirullahaladzim, jangan lepo. Bukan ke? Sis, bukan. Macam mana ni? Hey. Macam mana ni? Di mana ini? Aku rasa kita kena cabut plug sana and sambung ke sini kot. Sebab plug ni tak guna dah kan. Ni kan lift. Tengok. Lift ni mana function dah. Kita kena cabut ni kot. Okay. Aku ingat ke benda. Astaghfirullahaladzim. Aku cabut mu. Letak balik. Ambil balik. Let's go. Weh lawa weh game ni. Tengok dia punya lampu dia. Aku suka weh. Kan bagus game ni kalau dia buat macam
kita hold flashlight ke apa ke. Pok nampak seram. Okay, jom. Kita pasang ke sini. Okay, settle. Lift sudah berfungsi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mu ni si yang kasar sangat. Geboh itu. Oh. Ah! Mati ke? Mati ke? Oh, bukan gitulah weh cara dia. Aduh. Munisi gura gura. Aduh. Hot. Dia batuk ke dia gelok tu? Berani sis semua gelok kan. Okey, sis, jom ikut aku sis. Okey, kita dah ya buat kesilapan sama. So, macam mana eh kita kena buat tadi? Macam mana kita nak tahu kita kena pergi ke mana sis semua sebab cepat sangat ah. Lepas kita terjun sini, kita kena pergi mana? Tak tahu nak panjat mana. Oh tu ni. Cepatlah weh sis, lambatlah mu ni. Cepat sis. Tunggu aku weh. Oh gitu. Oh perasan. Manalah aku nak perasangnya, lubangnya kecil sangat. Mana aku tahu ada van kat situ. Kecil sangat van tu. Apa-apa. Ui. Ui. Ada flashlight. Developer ni dengar ke aku cakap anda ni? Dia sudah tunaikan aku punya wish. Gila-gila sesama. Aku baru je ajak nak flashlight. Dia bagi terus flashlight ke aku. Lagi seram wey kau gini. Aku tak ambuh weh. Tolong ambil balik weh flashlight ni, aku tak ambuh. Sis, mau kena pegang tangan aku sis. Super sis. Aku takut weh jalan seorang. Tapi kalau mau pegang tangan aku, aku nak pegang kan flashlight ni. Super weh ni lagi seram weh. Betul lah ni hospital. Bukannya sekolah dah ni. Sekolah habis dah. Hahaha, jangan main gurau weh lapu. Ini lagi seram weh feeling dia. Tapi memang aku nak mitok gini pun game dia sesemu. Aku nak seseram inilah. Ya. Yeah. Kata kategori horror. Kategori horror dok lari daripada flashlight. Thank you developer bagi aku flashlight ni. Ni bukan wheelchair nenek tu ke? Apa dia hilang ni? Ah, nak mampu flashlight aku jangan weh. Okay, aku rasa bukan jalan ni. Aku rasa bukan jalan ni. Ni macam tak boleh lalu je ni. Okay, Six, jom. Kau aku Six. Kita kena pergi depan ni. Aku yakin. And kita kena pergi ke kiri atau kanan. Kanan. Tu. Ada pintu. Kita masuk sini. Ni macam ada kesan darah. Aku tak boleh beza weh tu darah ke tahi. Macam ada orang dalam. Bukan eh. Perasaan aku je kot. Sis, kita kena buat benda. Kita kena tekan button ni kang. Bunyi benda tu yang takut-takutkan aku. Sekarang ni kita kena buat benda ni. Okay, aku rasa kita ambil tank ni. Lepas tu pun kita lepo dekat button tu. Macam sebelum ni kita buat. Okay, let's go. Sula balik. Nasib lapu suluh ni unlimited. Ah, ada balik dot TV ni. Ada balik dot TV. Ni aku harap patung je lah weh. Jom kita store TV ni. Macam dekat part berapa entah. TV ni datang balik saya semua. Okay. Check dia punya signal. Macam mana nak buat eh? Aku lupa lah. Sekejap, kita kena cari dia punya frekuensi yang betul. Ni ke? Bukan. Ni ke? Ni. Okay, nice one. Lagi. Kita kena cari. Okay, lagi. Oh, dia kena straight kat jalan. Macam ni saja. Okay. Oh, kita sampai mula dekat pintu ada mata ni saja.
aku harap Mokuji ni bolehlah sampai sini dekat ending gate gate sesemua. Aku tak tahu pitum dia ni sesemua. Tapi Little Nightmare dia tak lari tau dari lambang ni ataupun pintu ni. Okay, thank you Sids. Thank you Sids. Sids selamatkan aku lagi sekali. Thank you. Sekejap, patung tu ada lagi? Ada lagi, ada lagi. Aku ingat dia lari dah. Seram pula aku. Ni bukan game Final Fantasy Freddy ni. Apa benda ni? Dia tunjuk benda tu. Oh, dia tunjuk jalan baru. Puzzle yang baru, maybe. Jom. Flashlight jangan lari. Flashlight penting untuk kita. Come on, Sids. Come on. Come on, buddy. Kita perlukan dua plug and baru boleh hidupkan lift aku rasa. Okay, basic puzzle. Tapi nak cari ke plug tu macam susah je. Okay, sini ada kunci. So kita kena cari kunci dulu. Sini ada lock. Ada padlock situ. So kita kena cari kunci belah kiri sana kot. Manakah sini pintu ni kunci. Kita kena pergi belah sini. Okay, mu jangan bangun pula patung. Aku tak boleh tengok patung pelik-pelik gini. Membangun siap. Oh, sini ada gok pula. Oh Allah, banyaklah pula. Boleh masuk ke dalam ni? Why is it? Tweet tak? Tak boleh eh? Okay, fine. Macam mana nak pergi belah sana? Ih, dah kacau orang ni. Tak apa. Aku lepoh lah. Dah ada, ada benda, ada benda. Alright, terik-terik sekali. Tak boleh. Dah hidup. Comel weh. Dia punya movement je weh. Tengok lah bila aku switch on flashlight aku. Tak tahu apa. Memang sedap weh bila tekan-tekan gini. Ketik-ketik bunyi. Satisfying. Okay dah. Dah. Kita habis dah berlego-lego kat atas ni. Aku rasa ada benda atas ni. Kita kena main bawah kot. Okay, let's go semua. Pergi belah sini. Aku nampak ada pintu sini. Okay, betul lah ni. Lift ni boleh hidup lah eh. Okay, tak boleh. Oi! Oi, sabar jap. Sabar jap. Aku nak pergi belah tu. Sabar jap, oi. Oh, aku rasa boleh naik balik kot. Kek gila. Kita pergi bawah ni jap. Okay, sini pun ada lever. Untuk apa tu? Dia bakar tu untuk apa? Untuk apa tu? Okay, aku macam nampak dah sikit-sikit benda yang kita perlu buat. Kita... Oh, ada banyak. Oh, ada Encik Poch. Oh, Encik Poch. Mak benda sikit dah game ni. Allah, Encik Poch ni. Sana pun ada kot Encik Poch. Saya pun nampak lagi gambar orang. Saya pun nampak lagi apa kita perlu buat. Kita kena letak something dalam ni. Lepas tu kita kena bakar. Aku tak tahu benda. Tak apa, kita naik lah atas. Kuasa puzzle ni memakan masa yang lama juga ni. So, kita settle. Kita naik atas jap. Kita check pintu ni jap. Bilik ni, ruangan ni. Ada benda dalam ni. Okay, ni bilik S3 aku rasa. Weh, apa patung ada kunci? Oh, dalam patung ada kunci. Oh ya. Tu. Dalam patung ada kunci gambar tu. So dia bagi hint kat situ. Kita kena cari patung. Okay, fine. Ni untuk apa ni? Oh, so maybe kita kena cari patung and then letak kat situ. Tengok ada kunci gedok. Kot. Oh, sebab tu lah dia buat banyak patung. Oh, okay. Okay. Oh, banyaknya patung. So, kita kena teka patung mana. Kok ada kunci dalam dia. Jom kita bawa patung ni jap. Kita bawa sesa lah. Mu nak bawa benda pulak mainan tu. Mu nak soyak aku. Mu nak balik mainan itik tu. Sis. Allah, kebah juga still. Nak juga. Matang kot sikit. Nak juga mainan itik dia. Okay, tak sini saya. Kita sini. Apa kata kita ni? Kita bawa belaka. Kang, senang kerja kita. Kita bawa belaka lah. Kalau kita buat sesa jadi lambat pula.
Okay, kita teka dua ni dulu. Lepas tu kalau tak boleh, kalau bukan, maknanya patung dekat meja tengah tu lah. Jom kita try sekejap. Let's go. Okay, senang. Kita sudah dapat. Sekejap, dalam patung itik tu ada benda. Weh, patung itik tu ada benda, sis. Ni patung ni. Patung ni ada kunci. So kita kena bakar patung ni. Ha, bijak tak? Nasib kau kita turun dulu. Kalau tak, mesti kita dah kena buat benda dengan patung ni sesama. Nasib kita turun dulu tadi. Okay, jom. Sis ni macam dia tahu ada benda dalam patung itik tu, sebab tu dia bawa sekali. Bagus kot sis ni, bijak-bijak. Okay, Encik Poch still ada kat situ. So Encik Poch tu confirm-confirm lah dah hidup kan. Okay, jom kita sumbat benda ni dalam tu. Kita ambil kunci. Okay, masuk. Nak masuk tak? Eh, aku masuk buat benda. Ni abang aku, aku sis. Mana sis? Nak bakar tak eh? Bakar je lah sekali. Bakar. Masuk lah sis. Astaghfirullah, masuk lah. Oh, sumbat je lah. Benda lagi. Jom kita bakar. Ha, terbakar. Aku tak tahu sis tu tahu kedok ada benda dalam tu, ataupun dia sengaja nak walik patung tu. And aku dah menghancurkan dia punya harapan. Mana batu itik tu? Batu itik tu hilang weh. Aku rasa sis ngajuk dengan aku lepas ni. Weh sis, dia cari weh patung tu. Weh, dia cari weh patung tu. Aku rasa salah pulak aku pergi bakar. Mana aku tahu sis? Tadi aku X-ray macam ada benda dalam tu, aku bakar lah. Dia cari weh patung itik tu. Aduh, tak pernah pulak aku rasa salah gini dalam game. Telah menghancurkan hati dan perasaan seorang budak kecil. Dodol lah tu cari weh sis. Salah aku. Nak buat kena. Dah aku dapat dah kunci. Jom sis. Sis macam tak mangat lah. Aku pergi bakar patung itik dia. Okay, move on je lah sis. Let's go. Buka pintu ni. Tengok ada benda pulak dalam ni. Allahuakbar. Oh, aku dah ingat aku ada flashlight. Oh, banyaknya kaki tangan. Oh, maybe ni bilik kaki tangan. Bilik kaki tangan ni. Okay, ada patung tengah tidur. Okay, ada benda di sini saya semua. Jom, kita ke depan lagi. Macam seram weh tempat ni. Aku tak suka weh tempat ada patung banyak ni. Ni boleh masuk ke? Tak boleh lah. Sekejap pergi bawah ni sekejap. Cak! Wah! Kejut saya mau, kejut. Tolok sis. Weh, oh sorry sis. Sorry. Apa pun tak reyak wawah, malu aku. Tolok mu. Aku ingat kena tolok itu ni. Tak apa pulak ada cermin pecah tadi. Sis, nak masuk? Weh sis! Dia tinggal aku seorang sini weh. Malah gelap. Okay, buat apa patung tu kena ikat? Maknanya patung ni agresif. Mungkin saja saya semua. Aku kata gitu. Nak suruh seram sikit kan. Memang tak logik lah. Dia kena ikat dah pun. Sekejap, kita kena buat benda atas ni eh. Dalam ni. Sekejap, kan ada benda kat ni. Wah, aku siap hijau ke. Ha. Noobs. Sekejap. Oh, macam sekejap eh. Aku tak tahu kena buat benda dalam ni. Tapi macam kita kena buat sesuatu dekat sini. Sekejap, aku try sekejap tengok sesemua. Ha, benda kita boleh buat dekat sini. Hoyak! Aku rasa kita kena cari pelak kah? Kalau tak silap aku. Mana pelak tu? Ada atas ni ke? Tu apa tu? Aku nampak macam ada benda je tu. Tu. Ha, benda tu? Kat situ. Nampak tak sesemua? Aku ada macam something bulat kat situ. Kejap dulu. Kita pergi depan ni jap. Oh! Allahuakbar!
Allah 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 Allah. Ui ui, benda tu. Allahuakbar, benda tu. Tangan hidup weh. Weh sorry weh, aku pergi pijak badan muk tadi. Allahuakbar. Weh aku seorang weh. Nak pelik-pelik gitu. Oh benda weh. Weh. Yang main gua gitu weh. Aku seorang weh. Aku seorang weh. Supah weh. Supah weh. Aku nak buat. Supah aku nak buat. Supah aku nak buat. Hei, hei, ui, ui, ah! Jangan wei, jangan wei, jangan wei, super wei, jangan wei, jangan wei. Benda wei. Benda munak. Alien ke ni? Laba. Minyak mengganah gitu. Kan aku nak lawan dia ni. Mulapo ke? Ya, aku nak lawan kena je ni. Jap, sekejap. Aku fikir. Woohoo! Ha ha ha! Tak kena. Tak kena. Tak kena. Woo, tak kena. Aku lari dulu. Aku dah away, kena buat kena mu. Mu nak benda weh. Sabar lu weh. Oi. Oi, degi lah je ni. Aku tak tahu weh kena buat kena dengan benda ni. Mana benda dia ni? Sekejap saya mu. Suruh dia buka pintu lah nak. Eh, dadah lah tu weh. Aku tak tahu kenapa masalah mu weh. Allah Allah Allah, udah jenih lah mu ni. Allah Allah Allah, dah. Takak mu. Hei, jangan. Sekejap pun, sekejap aku fikir. Aku kena buat benda, aku kena panjat atas ni kerasa. Betul lah. Noops. Tak boleh panjat bu. Oi, boleh panjat pulak. Aduh lah. Tak boleh nganyi sikit. Oi, benda pun nak. Okay, aku lari dulu, aku lari dulu. Isakut dah atas tu. Isakut dah. Isakut dah. Bege. Isakut atas tu. Oh. Dia lalu kot cerobong atas. Ui, ganahnya. Ganah sangat. Ya Allah. Oh, ada sini pulak. Oh, aku lompat. Yah. Ha, you cannot catch me. Come on. Tu species Pokemon baru ke apa ni? Oh, aku nampak pula. Oh, okey. Aku ada tukur, ada tukur. Ha, ah, sabar. Sabar kejap weh. Allah degil. Hai. Sabar. Mari. Allah, ngelok pula. Nanti ni ngelok eh. Sabar mu. Oh, Allah dah kena weh. Macam mana dah kena? Woo. Comel lah pula tangan ni. Mari sini. Ha. Lompat. Bagus. Yang ambil lajuk lah, Simon. Yang ambil lajuk lah. Ya. Allah. Aku tahu dah yang ambil lajuk tapi apa dah. Aku pergi terajang kot je. Ui, yang ambil lajuk weh. Susah kot eh. Allah, ingat lho. Ambil mu. Hidup lagi. Mana? Mari. Mari. Allah, dah kena. Mari. Woo. Pelik lah mu. Allah, berapa kali mu nak buat gini ke aku? Ah! Oi, Allah, dia takat kau aku. Aduh. Aku macam tu ah, rapat orang gigi saya semua. Macam sain-sain lu aku buat. Tak nampak macam musuh langsung. Comel sangat weh tangan ni. Tak sanggup weh aku nak betul weh. Apa kali aku buat ni dok kena ni, ha? Okay, saya semua. Kita slow-slow kali ni. Kita fokus tangan tu ada mana. Okay, bagi dia macam. Okay, dah settle. Dia memang ambil lajuk ni, saya semua. Dia memang ambil lajuk. Macam monyet sebelum ni. Bukan monyet yang orang kot. Okay, settle. Seko je kan? Kan ada lagi? Kena dengar macam ada lagi? Tak ada. Tu je. Settle, saya semua. Okay, kita dapat plug. Okay, ke mana kita kena bawa benda ni? Lalu sini boleh? Okay. Ni shortcut eh. Oh, aku dah sengaja je lepo. Aku dah expect pun pintu ni boleh pecah gini. Six mana six? Six? Mana six weh? Bukan six ada sini ke sebelum ni? Ni akan buat aku six kena colek buluk. Six hilang weh. Six! Buat apa pulak eh? Six.
Wait, Sid. What am I doing, Sid? Jomlah, weh. Allah. What am I doing? Dodoh lah tu. Patut cari, weh. Aku perasan lah Sid ni yang makin lama makin ganah, weh. Perasan tak Sid semua? Sebelum ni dia terkam apa ni budak tu kan? Budak Leo tu. Anak murid cikgu Salmah tu. Dan sekarang dia patut cari pula Sid semua. Kenapa tak situ? Dia semakin agresif. Dia macam dia nak berubah ke zombie aku rasa. Dan pula ni datang dari mana pula? Aku baru perasan ni. Tiba-tiba ada. Kejap saya semua. Kejap eh. Apa aku tak boleh pegang pun ni? Aku tak boleh pegang. Why? Ni mari dari mana pula ni? Apa aku tak boleh hold pun benda ni? Aku tak boleh ambil. Bosok ke apa? Saja je saya semua aku turun. Aku nak check patung ni ada gedok je. Sebab aku tak percaya patung-patung ni. Sebab patung ni hidup. Kejap lah saya semua. Kejap. Kejap. Tadi ada macam ni kan. Oh, bunyi dia. Muni. Yang awak bising kok. Kejap saya semua. Apa kita duduk boleh ambil Swiss tu? Eh, tak ada glitch ke apa? Hilang weh plug tu. Oh, oh glitch lah. Tiba-tiba je ada sini tadi lah. Oh, oh glitch. So sekarang ni kita tak boleh nak apa ni. Ambil balik, ambil balik. Sekejap aku nak explain ke saya semua. Kita tak boleh nak pasang game ni. Sebab apa kita perlukan satu lagi kan. So aku rasa dalam tu satu lagi. Kaki boleh lah lepas kita keluar dari tempat ni saya semua. So jadi lah dua plug kita ada. Aku rasa dalam ni kot satu lagi. Kita try. Aku tak faham sebab aku tiba-tiba ada plug tadi. Maybe glitch kot. Alah aku sewa dah lagi. Okay saya semua kita sambung balik pengembaraan kita bersama kaki dan tangan yang bergerak. Di sini ada plug kot. Okay, dah apa, dah apa, dah apa. Oh, ni tempat hukuman ni. Kursi elektrik. Kita pergi depan ni jap. Okay, aku rasa kita kena lompat sini seorang pulak. Kita kena pergi seorang pulak ni. Six memang tak lepas. Hamda tu. Hamda tu. Cikgu Salmah ke tu? Hello? Sabar lah. Ada level kat sini. Weh, dia gerok weh. Weh. Ini weh, dia gerok. Oh, dia bagi. Oh. Oh, dia bagi hint kat kita yang benda ni bergerok sesemu. Tapi bila kita suluh kat dia, dia dok gerok pula. Mari. Weh, laju weh. Weh, sabar, sabar ha. Ha. Ha, takut. Tacut. Tacut tu, tacut. Ha, kau ada lapu suluh ni, aku suluh mu, aku suluh mu. Jangan, jangan, jangan. Ha. Ha. Jangan main-main aku. Jangan main-main aku. Ha, aku ada lapu suluh. Suluh aku mahai. Ha, nak panah, panah. Ha. Ui, ui, ui. Ha, tak lepas bu. Tak lepas. Okay, settle dah, seko. So patut-patut ni gerok ke? Ni gerok kot ke? Aku dah expect weh patut ni boleh gerok. Sekejap, tu macam ada benda. Ui, ada lagi. Banyaknya. Seko dah tak apa. Yang tak banyak-banyak weh. Susah pula aku nak suluh seko-seko. Okay. Ni tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Depan ni lagi tu. Cak! Gerak tak, Mu? Gerak tak? Ha, tak gerak apa? Mu, gerak tak? Okay, ni macam tak gerak eh. Oh, ni macam gerak ni. Oh, ni macam gerak. Mu sabar sekejap. Kaya-kaya aku suluh balik. Weh, benda ni berbelah aku ni. Belakang aku weh. Susah weh. Aku tak tahu, aku rasa pakai. Sekejap. Oh, pakai controller lagi better lah saya semua. Saja try keyboard tadi. Keyboard controller lagi better. Aku rasa gerok lah ni.
Mana segeruk ni? Aku dah tahu eh, mana segeruk. Tapi aku rasa salah seekor ni geruk ni. Kenapa? Jangan bergerak. Saya polis. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Wih, jangan bergerak. Wih, aku ni takak. Allah, tidak takut orang aku eh. So, lebih daripada seekor ni. Banyak pulak saya semua. Okay, okay, fine, fine, fine. Takpe, takpe, takpe. Okay, jom, 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 jom. Kita... Oh, okay, okay. You got laju eh. Sumpah lah, you got laju. Allah, you takut aku ni. Aish. Laju, you got. Eh, susah eh. Susah nak aim lampu ni. Susah, susah. Aku pakai controller pun susah eh. Oh, dia macam dia tak tepat mana. Tapi tak apalah. Okay, aku berhati-hati kali ni eh. Okay, aku suluh ni. Aku suluh depan ni. Suluh ni. Depan ni. Suluh ni. Suluh lah belakang pulak. Ya, suluh dua-dua. Okay, caw, 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 caw. Ah! Bawah! Dah. Sorry semua, aku jerit. Seram, seram. Aku lepas dah sini. Ha, Mujang terbang. Mau gerok siap mu. Jangan terbang, jangan terbang. Takut. Oh, mau pulak gerok weh. Janganlah gerok. Koyak dah. Janganlah gerok koyak. Ha, jangan. Janganlah. Apa yang degil sangat kan 3 ekor ni. Nak autograph koyak. Nak autograph. Sabar jap. Sabar. Duduk situ. Jangan bergerak. Saya ada pistol. Ai, aku nak lift. Weh. Apa hal susah. Jangan. Kita rasa, aku rasa kita nak sabar dah ni. Susah weh sini. Weh, jangan lompat tinggi sangat. Masuk je dah ni. Okay, settle. Alright. Kita sabar dah di van. Aku harap ada tikus sini. Boleh jadi kawan aku. Aku tak mau cari manusia or patung. Aku nak cari tikus je sekarang ni. Maybe tikus boleh jadi kawan kita. Okay, aku nampak macam cerobong kat sini. Boleh masuk ke? Tak boleh. Nice one. Okay, tangan. Hei, kejut aku weh. Jangan. Aku tahu, sabar. Aku mau kunci. Ramai nak salang aku eh. Memang dah erti jaga SOP eh semua. Set-set pun kena faham. Yang musim-musim learning tak boleh salang. Apalah ya, set-set ni degil sangat. Ha? Nak salam dia. Janganlah. Ya Allah, degilnya. Ya Allah, degil lama ni. Apa hal degil sangat ni? Allah, kena takat juga. Aku habis laju weh. Apa kena takat juga? Cep. Kita kena elok ke ni? Kiri kanan. Gitu. Aku suluh budak tak jadi benda ni kali ni. Aku rasa kita kena laju kot. Lari je. Okay, settle. No. Wow. Sedap dia sambar aku. Ingat aku ni fresh made di ke benda. Susah lah tempat ni. Tiga kali. Ya Allah, susah. Go je, okay. Lari je. Jangan hiraukan. Benda ni tak takat kita pun. Jangan hiraukan. Kita kiri kanan je. Okay, kanan. Ni sulung. Go je. Gucci gang. Jauh lu gang. Jangan terbang. Aku ada lapu sulu. Dah lewat benda. Ada lagi mu ni. Udah jenis lah mu ni. Ada lagi. Nak benda aku. Tak sabar kau. Mu tak boleh panjat weh. Mu tak kaki. Udah. Kita sudah settle. Okay, ni apa ni? Lapu ke? Okay, kita selamat. Kita ada lapu. Yeay. Sabun. Oh, sabun weh. Sekejap, sabun ni. Oh, kita kena tekan button ni dengan sabun. Oh, sedap mandi tu. Ni macam apa, hospital sakit jiwa ataupun hospital mental macam Outlast tu. Ni dengan niat mendera. Aku rasa kita kena alih kursi roda ni. Mau nak gerok awal-awal. Jangan gerok lagi. Nyusok aku.
Kejap, SSMO, aku rasa kita kena tolak something and kita kena panjat atas tu. Kang, betul tak dekat aku? So kita kena terik ni kot. Tapi kita tak boleh terik sebab patung ni ada atas ni. Kau ada benda lain? Okey, terik kotak ni. Bijak tak? Tak boleh eh? Okey lah, sorry lah. My bad lah kalau macam tu. Okey, aku nampak benda ni. So kita boleh terik benda ni. Tu apa tu? Ni apa? Kau nampak macam ada laluan rahsia benda ni. Kena pergi sini ke? Ni tempat benda. Tempat benda. Oh, ni tempat benda. Hello gang. Tempat benda gini saya semua. Oh ni, ni tempat rahsia ke apa ni? Aku tak tahu kenapa. Apa function kita jumpa dengan bayang-bayang tu? Aku rasa dia macam achievement kita ataupun kita kena kumpul benda tu and kita dapat prize kalau kita kumpul benda tu banyak-banyak. Tak tahulah saya semua. Kita cari je lah benda tu eh. Kalau ada, ada lah. Kalau tak ada, nak kena saya semua. Kalau kita terlepas, nak kena. Kita just follow je the storyline. Berat lah pula benda ni. Tak boleh kuat licin jalan sikit dengan sabung ni. Okay, sikit lagi, sikit lagi. Tolonglah, tolonglah Mokujing. Lama saya mau pelik apa aku panggil karakter ni Mokujing. Sebenarnya sebab dia pakai helmet Mokujing je. Saya mau Mokujing. M-O-K-U-J-I-N. Okay, Mokujing. Bukannya sebab, bukannya muka jin lah. Bukan, bukan. Mu jangan gerok pulak weh. Aku macam pelik je dengan mu ni. Duduk atas aku segoda ni. Macam gerok je mu lagi. Kan? Macam pelik je mu ni. Perhati mu kalau gerok aku tak tahulah. Supoh lah. Aku tu supoh tujuh keturunan mu. Okay, hidup gerok lah saya semua. Sorry, sorry, sorry. My bad. Sikit lagi weh. Apa dah apa lagi ni? Macam nak sapa. Tapi tak sapa lah. What? What? Okay, saya semua aku faham dah. Aku faham, aku faham, aku faham situasi kita sekarang. Kita kena ambil benda-benda ni. I mean this one. Tu kita kena letak dalam tu supaya sabu-sabu tu jadi bertingkat-tingkat. Ni sabung ke emas aku pun tak tahu. Okay, aku rasa kita kena letak atas ni. Betul tak? Betul tak? Ke aku yang bodoh sekarang ni? Aku yang bodoh ataupun game ni sengaja nak berbodohkan aku? Aku tak tahu sebenarnya. Tapi aku cubalah, aku cuba. Okay, aku rasa betul pun. Tak ada dah cara lain. Kan? Aku kena lepo kat muka dia ni. Bangun. Okay, bukan saya semua. Sorry, sorry, my bad. Aku rasa bukan lah. Bukan. Bukan lah. Okay, okay, okay. Kenapa, kenapa, kenapa. Kita kena naik singki ni lah. Apa benda aku buat ni? Kita naik singki ni. Okay, kita naik singki. Kejap, kejap. Dah apa, dah apa. Sorry lah. Bila Six tak ada dengan aku, aku jadi bodoh gini semua. Yelah, kepala kayu. Nak kena. Eh, bukan lah. Tak boleh lah. Gimana ini? Jap, jap, jap. Aku fikir, aku fikir. Jap, semua aku fikir. Aku rasa benda ni hidup lah. Ni patung ni hidup. Okey. Ya ke? Betul ke? Ke bukan? Betul ke? Ke bukan saya semua? Oh, oh lah. Bawa aku tangkap saya semua. Tadi kan kita on lampu ni. Kalau kita off, maybe dia hidup. Betul tak? Betul tak?
Weh, kejap lu, kejap lu, kejap lu, kejap lu, kejap lu. Tapi sebelum tu kita kenalah letak kotak tu dekat. Oh, ho, 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 ho. Aku tahu. Okey. I got it. Kotak tu tadi semata-mata untuk alih untuk kita ke laluan rahsia je, bukannya untuk naik ke sana lah sesemu. Okay, I got it. Why I'm so stupid? Oh my god. Aku lama mana dah main game horror. So kita kena hidup je. Sabar geng. Kita kena bawa dia ke sini jap. Sis. Mari. Aku on balik lampu ni, mampumu. Okay dah. Kita on balik lampu ni. Nanti you mampu lah. Kang. You mampu lah kang. Ha. I'm so clever. Noobs. Dah. You mampu dah selesai musuh. Kita boleh tolak lah kereta ni. Haa gitu. Oh my god. Aduh. Alah. Hai. Apalah aku tak terfikir dari awal. Okay naik. Kita settle dah. Okay dah settle. Oh my. Apa benda gini? Ada lagi ke? Aduh, aku malah dah weh nak pergi tempat gini. Astaghfirullahalazim. Jangan gerok. Tolong. Eh, apa? Mu ada gigi. Orang lain tak ada pun. Aduh, susah lagi ni. Gerok benar. Gerok. Mari. Memang aku suruh mu mari pun. Mari kat mana pula? Sabar sekejap. Sorang ni. Oh, orang belakang pulak. Oh, yang benda ni. Ramanya, ya Allah. Ramai sangat ni. Macam mana kita nak buat ni? Kita suluh sorang-sorang, okey? Kita kena laju kali ni. Susah weh nak gerak button. Si. Okay, let's go. Mari. Ha, gitu. Ha. Sikit lagi nak sambung aku dia. Kurang hasam betul. Allahu Akbar. Kabur je lah. Mu tak takut kelapu. Ha, bila aku suluh kamu, mu grab kot aku. Kena-kena pun. Okay. Mari sini mu. Okay. Aku kali ketiga ni. Biasanya mampu lah mu apa ni. Okay, mari. Laju. Mari ikut belakang pula. Aduh. Try. Semua sikit lagi. Tolonglah. Mari. Hey, jangan. Aku habis dulu dah. Aduh. Apa hidup takut ke lapu aku. Aku pakai bateri benda ni. Kedai RM2 ke? Aku beli dah eh. Bateri ever ready ni. Kuat ni. Okay, last try. Oh my god. Susah ni tempat ni. Susah. Dia degil lah. Dia gerok-gerok kena-kena pun. Kita kena kupui setepak. Faham tak? Ha. Oh, you grab got aku. Tengok asal semu. Uduh jenis. Aku tak akan mengalah selagi aku tak menang game ni. Aku tak akan give up. Aku laju kali ni. Bapalah aku lalu kat tengah-tengah ni. Dia ada laluan dia lah sesemu. Dia ada laluan dia. Okay. Kita laluan dia macam ni. Kosong. Dia gini lo. Kita pun ke belakang. Tu ke belakang ni. Suluh belakang. Settle dah ni. Bawa belakang ni pulak. Lepas tu belakang ni pulak. Tu settle. Settle dah. Oh, mari pulak bawa belakang. Mari. Ada dah. Lepas tu je. Okay, settle. Okay. Dah. Sikit dah lah. Yang banyak-banyak. Okay. Settle. Okay. Okay, jom kita turunkan benda ni. Aku tak tahu kenapa function kita turunkan benda tu. Tapi, jom. Aku kata dosa semua. Jangan give up. Allahu Akbar. Berapa kali aku nak buat ni? Macam boleh alih je baku ni. Boleh kan? Bola ni untuk apa? Okay. Aku rasa kita kena sumbat bola ni dalam ni. Supaya Six ambil. Six. Tangkap.
Aku bagi bola kamu, Sis. Sis dapat bola. Function dia untuk? Aku pun tak tahu, Sis. Okay, sekarang ni kita just kena lompat atas ni. Buka ni. Oh, nice. Settle. Okay, kita dapat dah plug yang terakhir. Kita kena sumbat dalam ni. Bimbang weh, takut benda ni depan tu dia pecah masuk. Tolong buka. Thank you. Settle dah kerja kita. Settle sudah. Yeay, kita berjaya. Mantap lah sesemu. Hah, setakat patung gitu je. Tapi sungguh seram weh. Seram gila. Sis ambil ke pula tu? Oh, bagus Sis. Tidak menyusahkan kita. Tak payah kita pergi dua kali kat situ. Mantap Sis. Thank you Sis. You are the best. Okay, kita put right here. Mantap Sis. Okay. Tada. Thank you Sis. Jom. Let's go Sis. Okay Sis, kita ke mana pula Sis? Mana kita ni Sis? Saya pun tak tahu sih. Kamu yang bawa saya, saya tak tahu. Oh, mu tuduh akulah ni sekarang Sis. Wah, hasam Sis. Apa tempat ni lagi seram dari sebelum ni? Aku nak gila lah. Berapa tempat ni lagi seram dari sebelum ni? Hah, developer? Okay, Sesemo. Aku rasa untuk part kali ni kita sampai sini ya, Sesemo. And thank you so much for watching ya, Sesemo. And jangan lupa tekan button like. Jangan lupa tekan button subscribe. And jangan lupa juga tekan button loceng ya, Sesemo. Thank you for your support, Sesemo. And see you on the next part. And goodbye, Sesemo. Sayonara. Bye.